Kakinya tuh masih merasakan getaran yang luar biasa. Sensasi luar biasa, Mbak. Luar biasa ya. Sekali. Tapi saya udah cukup sekali aja, nggak usah lagi. Lagi boleh. Ayo kita lihat ke mana yang di belakang ini dulu ya, Mas. Oke, yuk. Mari silahkan. Oke. Tapi emang ini ya, ini tadi ketinggiannya sampai berapa ya, Mas? 8 meter. 8 meter ya? 8 meter ya, so 8 meter terus kaki saya ya gredek. Mak gredek, mak teratap gredek, ser. Ya kan? Oke. Okay. Ini yang belakang ini langsung ke? Taman Lampu. Taman Lampu. Lagi festival, iya. Ini yang menjadi salah satu wahana yang digemari juga ya, Mas ya? Terutama tuh anak-anak remaja. Ini langsung yang dicari kita adalah festival festival. Tapi kalau malam kita lampunya lah semuanya ini. Oh, okay. Tapi emang ini dari berdirinya udah dari awal ya, Mas, untuk yang ini? Ini kurang lebih baru 2 tahunan yang ini. Okay. Sinduku Sumah dulu baru terus kita bangun. Oke, okay. Oh. Ini inspirasinya dari mana nih, Mas? Misalnya emang dari Taman Pelangi, kan di Jogja tuh ada Taman Pelangi gitu. Inspirasi kita memang dari Biu Sejong udah ada tersendiri untuk destinasi Taman Lampunya. Untuk Sejong sendiri langsung nembusi ke kita mau kerjasama untuk Taman Lampu. Oke, ini ada rumput-rumputan ya, pemirsa. Jadi dibikin rumput-rumputan, terus dibikin kayak taman-taman gitu ya, Mas? Ya, emang konsepnya itu seperti ini, Mas? Iya, untuk biasanya untuk tempat-tempat selfie teman-teman pengunjung semua bisa menikmati Sindu Kusuma Edupak waktu malam. Oh, gitu. Oke, berarti kayaknya ini kalau misalnya lampunya dinyalain nih, pemirsa ya, ini kayaknya bagus banget soalnya di sana ada kayak paris-parisan, bentuk kayak paris-parisan gitu, terus ada kayak ini ya, siapa namanya? Panda. Oh, panda. Oh iya deh, panda. Terus ini yang di apa namanya? Bentuknya dari lampu-lampu di sini tuh apa aja, Mas? Bentuk-bentuk kita ada terowongan untuk itu ada replika bentuk cinta. Bentuk cinta. Lorong-lorong itu yang di belakang itu bentuk laut. Oh, yang gitu. Di belakang tuh ada bentuk laut gitu ya, Mas ya. Oke. Okay. Ini ada satu ruangan. Lorong. Satu lorong. White root. Jadi ini kalau malam ini lampunya putih semua. Oh, iya white root. Jadi lorong putih gitu. Yeah. Kalau untuk panda-pandanya sendiri nih, Mas, emang konsepnya emang dibikin lucu kah? Iya, kita ada gambar itu juga yang 3 dimensi juga buat foto biar menambah keaslian gitu loh. Ada Namsan Tower dari Korea. Iya. Oke, berarti itu ada kayak dibikin 3 dimensi, terus bonekanya juga asli itu ya? Iya. Bukan boneka asli panda sih. Jadi boneka dibuatnya boneka panda, kayak gitu-gitu. Untuk luasnya sendiri, Mas? Ada luasnya Sindu Kusuma dari Arifah atau keseluruhan? Keseluruhan kita ada 7,2 hektar. Oke, okay. Kalau untuk yang di bagian ini, di like 1,3. 1,3. Yeah. 1,3 hektar. Persiapkan kaki kalian semua untuk mengelilingi Sindu Kusuma Edu Park, dan jangan lupa untuk mampir ke Like Festival ini, tapi di jam 5 sore. Kita nyala jam 5 sore untuk lampu-lampunya. Jam 5 sore sampai jam 11 malam gitu ya. Itu closing tiketnya itu jam berapa, Mas? Closing tiket kita jam 11:30. Oh, closing tiketnya jam 11:30. Yeah. Oke. Okay. Closing tiketnya untuk closing tiket keseluruhan nih Sindu Kusuma Edu Park itu ada sampai jam 11:30. Wah, lihat nih. Ada kayak di Japan. Ada di ini nih. Tadi kita bilang tuh ada panda-pandanya. Ini kalau kita naik ke sini boleh? Silakan. Enggak apa-apa. Oh, luar biasa. Aduh, ini rumput sintetis ini gitu. Oh, rumput sintetis. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini nih di sini nih ada pandanya. Kita ngobrol sama panda-pandanya juga deh, Mas. Mari, silakan. Ngobrol sama panda-pandanya yang sudah disediakan di sini. Oh, ternyata ini enteng juga ternyata. Tuh. Alat-alatnya dari ini ya, Mas ya? Ekram kayaknya.
Fiber. Fiber, ya, oke. Okay. Kalau emang untuk tingkatan pengunjung yang kesini nih mas, like festival ini sendiri ada berapa mas? Kurang lebih ya kita dari keseluruhan kita 40% 50% pengunjungnya kesini. Karena di sini itu emang cocok untuk foto. Iya, selfie selfie. Oke, kalau cara promosinya dari Sidu Kusuma Edo Park sendiri itu seperti apa sih mas? Kita dari Sindu Kusuma Edu Park sendiri, kita udah ada tim marketing sendiri ya. Kita bergabung dengan Agro Wisata Batu. Kan kita pusatnya di Batu. Okay. Jadi kita marketing kita jadi satu promosi di Batu juga gitu. Oh, gitu. Walaupun kita dari Sindu Kusuma sendiri kita ada promosi tersendiri gitu. Oh, gitu. Kalau Sindu Kusumanya Edu Park sendiri seperti apa Mas? Cara promosinya pakai online kah atau gimana? Online juga ada. Yang kedua kita datang ke dinas-dinas terkait yang sekiranya mau berwisata ke tempat kita. Oh, oke. Kalau misalnya teman-teman yang mau kepo dengan Sindu Kusuma Edu Park, terus ketika mereka lagi foto, selfie, cepret, upload Instagram, mau tag di Sindu Kusuma Edu Park itu di mana, Mas? Hashtag si SKE Edu Park. Kalau Instagramnya itu? Instagramnya adalah @ SKE Edu Park. At SKE Edu Park. SKE Edu Park ya. Oh, SKE Edu Park gitu. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau kepo-kepo nih tentang Sindu Kusuma Edu Park bisa di website-nya juga ada ya Mas ya. Terus ada di Instagram-nya juga ada yaitu Sindu Kusuma SKE Edu Park itu dia. Terus untuk buat yang kayak gini nih Mas, butuh berapa lama sih prosesnya untuk membuat segini uniknya? Untuk dari kemarin pembangunannya itu kurang lebih ini sekitar 1 bulanan. Semuanya dari semuanya ya, dari festival ini. Oh, oke. Okay. Kalau yang tapi persiapan kita 2 bulan udah persiapan bahan-bahan kita terus pembangunan 1 bulan. Oke, itu dia. Jadi buat teman-teman sama Mas Agung, iya, silahkan dipromosikan teman-teman buat untuk datang ke Sindu Kusuma Edu Park. Silahkan. Oke, untuk bagi para pengunjung, teman-teman semua, silahkan datang ke Sindu Kusuma Edu Park, Jalan Jambon. Kita ada wahana-wahana edukasi dan menarik, bisa buat selfie dan terutama asik. Gitu. Dan tiketnya pun murah ya? Terjangkau. Terjangkau banget, 15.000 masuk, mengangkahkan kaki 15.000, terus wahananya juga cukup murah ya, Mas? Iya, kita dari berapa ribu? Dari harga 5.000 sampai 15.000. Dari 5.000 sampai 15.000 dan kalian sudah menikmati wahana yang ada di sini gitu ya. Iya. Oke, itu dia bincang-bincang saya bersama Mas Agung di Sindu Kusuma Edu Park sebagai petugasnya di sini. Dan pemirsa, tetap pantengin terus program kesayangan Anda, Anjang Sana, Anjang Sini, ngobrol di sana, ngobrol di sini. Tentunya bersama saya Elvis Jires. Saya pamit. Dadah.